Apakah di dapur sering bau gas? Kemudian, apakah gas juga mudah cepat sekali habis? Nah, ini dia yang saya lakukan. Buka gas yang sudah habis, lalu keluarkan dari dalam lemarinya. Kemudian, ambil pisau atau benda yang runcing untuk membuka tutup plastiknya. Saya menggunakan pisau. Nah, oke, selanjutnya buka karet yang di dalam, sealnya yang warna merah itu. Kemudian cari karet gelang ya. Kalau ada tuh yang apa sih namanya, karet mentah itu. Kita potong sebesar lubang dalam daripada output gas ya, yang atau bisa kita lingkarkan. Nah, kita ukur dengan karet sealnya, kemudian kita potong dan kita coba masukkan. Kalau memang terlalu besar, kita ukur lagi, kita paskan besarnya, kalau bisa sebesar seal. Nah, sudah. Lalu kita masukkan ke dalam lubang seal. Nah, seperti itu caranya. Kita masukkan, kita tekan-tekan menggunakan gunting atau pisau. Nah, jika sudah, maka kita masukkan sealnya yang warna merah. Kemudian kita tekan-tekan sealnya hingga masuk. Oke, jika sudah, sebelum kita memasang regulator, kita balik, kemudian kita ketok 3 kali supaya di dalam tuh ada bola-bola, dia tidak stuck. Kita kencangkan, dan ini memang agak keras ya, karena sealnya kita tambah karet. Jika sudah, maka kita masukkan ke dalam kotaknya. Nah, itu dia. Oke, sekarang kita coba. Mari kita coba. Nah, langsung menyala dan tidak ada bau gas sama sekali. Iya. Oke, demikian yang sederhana ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.